Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat kebun mini dulu. Kemarin stroberinya kan udah merah-merah. Sekarang mau lihat terlebih dahulu. Lihat. Ini daun ubinya udah seger-seger lagi. Ini hongcainya. Ini waktu belum ada hujan, pas nggak ada hujan gitu, ini habis bener, kayaknya kena itu, kena ulat. Tadinya habis, ini alhamdulillah udah seger lagi. Beneran tadinya kayak gini nih, jarang-jarang kayak gini, karena ini udah beberapa hari hujan, jadi subur lagi alhamdulillah. Nggak tahu ulatnya kemana, kagak tahu. Yeah, daun singkongnya udah seger-seger lagi. Nanti mungkin buat makan sendiri sih lebih dari cukup. Nanti buat tetangga juga cabenya. Maaf ya kalau pencahayaannya kurang bagus, di sini juga lagi mendung. Menggunakan juga HP-nya HP yang murahan. Jadi ya udah adanya aja, namanya juga video amatir ya kan. Enggak tahu nih kecipirnya kayak gini. Kena ulet kayaknya. Kayaknya soalnya kan saya nggak pakai itu, pakai pupuk kimia gitu, nggak. Ya udahlah, nanti apa hasilnya aja gimana. Puter lagi, lihat nih daunnya kayak gini, berkecut. Bahasa Indonesianya apa ya, nggak tahu lah. Ini kayak gini, pada kuncup kayak gini, nggak tahu kenapa tuh kayak gini. Tapi ini bunganya banyak. Udah gak sabar lagi. Kecipirnya lama banget. Lihat serainya seger banget. Nanti saya bakalan pangkas ini segini, nanti biar subur lagi. Ini padahal udah saya pangkas, tapi gak tahu subur banget, lebat. Ini pandannya udah gede, udah seger. Kita lihat stroberinya. Tuh kan? Merah kan? Yang ini sudah pentul-pentul lagi tuh. Udah dua. Ambil. Ya Allah. Ya Allah, abis. Abis dong. Ya Allah, padahal kemarin gak kayak gini loh. Allahu Akbar. Gak tahu ini tikus atau bekicot. Di sini ada bekicot. Soalnya kan udah beberapa hari hujan terus. Kayaknya ini kena bekicot. Soalnya ini halus kayak gini. Kalau tikus itu kan kayak bergerigi-gerigi gitu kan. Di sininya, samping-sampingnya. Habis dong. Aduh, gimana ya? Nanti saya cari solusinya. Biarlah ini di sini. Nanti apa buat makannya bekicot atau tikus, udahlah biarinlah. Mau gimana lagi kan? Ya, panen pertama kagak bisa. Ya udahlah, segitu aja. Ya. Udah ya, segitu aja ya. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.